Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolah Mok SMK Atuk Bacut Tahfiz Madarul Alba. Mok berada di dekat bilik KH. Mok namakan bilik ni sebagai bilik inovasi. Ya, ini dia Mok. Pintu masuk ke bilik Mok. Alamak sahlan. Okey, di sini muka pintu. Di sini ada cermin untuk mengucap selamat datang. Kain selendang Mok. Ada aksesori-aksesori yang Mok gunakan dan ada beberapa penanda buku dan anak murid Mok dan Mok punya bahan-bahan untuk inovasi. Okey. Alamak salan dan ini dia. Bilik Mok. Di sini alhamdulillah, kejayaan terbesar yang pernah Mok dapat ialah juara e-icon contest di Busan, Korea dengan 3 orang penyertaan, 2 pelajar dan 1 guru. Ini adalah hasil kejayaan yang Mok perolehi. Kat sini ada banner untuk icon teknologi Malaysia. Alhamdulillah, sini sedikit area metro. Ikon pembestarian sekolah 2019, ikon guru teknologi pendidikan Mahfuzah Abdullah. Ini dia Mok punya kejayaan di Korea hari tu. Di Google Play Store ada Pretty Languages dan inovasi IDEX 2018, Kelantan International Learning Innovation. Di sini daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, program Hari Bahasa Arab Sedunia, pertandingan inovasi anugerah emas di UKM, inovasi di mana ni tingkat emas di ingat Domi, apa nama tempat tu. Dan alhamdulillah, ini Kilex, emas, gangsa, perak, diamond di Pahang. Dan alhamdulillah, sekali Mok berada di pembentangan SSCO, anugerah ikon teknologi pendidikan pembestarian negeri Kelantan, guru inovasi Kelantan, anugerah inovasi, anugerah intensif inovasi Majlis Apresiasi Sektor Pendidikan Islam Jabatan Negeri Kelantan, perayaan Hari Guru, Johan Guru Cemerlang Kurikulum Kategori Sekolah Menengah 2018 peringkat Negeri Kelantan. Ini anugerah emas inovasi di IPG Kampus Mizan. Ini pula anugerah emas, anugerah perak Adi Bos. Dan alhamdulillah, kejayaan-kejayaan ini adalah merupakan inspirasi buat Mok. Alhamdulillah, semuanya Mok letakkan di sini. Dan di sudut inilah meletakkan bahan-bahan inovasi yang telah Mok cipta bersama anak-anak murid dan beberapa kain rentang ataupun benteng. Ada juga inovasi yang Mok masuk bersama dengan kawan-kawan sekolah. Ini dia anugerah Kelantan International untuk anugerah diamond. Dan ini best of the best. Jadi alhamdulillah, kerjaan inilah yang menjadikan Mok cuba untuk berkongsi. Dan kini bilik ini kosong tanpa pelajar-pelajar. Dan semoga kerjaan-kerjaan ini akan menjadikan Mok lebih bersemangat untuk memperjuangkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah, dalam cuti sekolah, Mok adakan program Camp Bahasa Arab Interaktif. Ini Mok buat di Pahang. Ada juga dalam program namanya Bahasa Arab, Bahasa Arab di Hatiku, iaitu di ini di Pahang. Dan ada satu lagi
mau buat di Masjid Trasjerna. Semuanya itu adalah hasil perjuangan dan penat lelah bergelar guru. Terima kasih kepada semua guru-guru mok dan sahabat yang memberikan sokongan dan 8 tahun berada di sini. Alhamdulillah. Ila liqa'.